Tuhan. Nats Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Jeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Amin. Bapak, ibu, dan anak-anak KKL yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Jeremia lahir ke dunia ini, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang baik dan sudah memilihnya sebagai nabi atau sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan dan kabar baik. Sama halnya dengan kita, anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Sama seperti tema kita, kita dilahirkan menjadi berkat. Sebelum kita dilahirkan ibu kita ke dunia ini, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang baik dan sudah memilihnya dan sudah menetapkan tujuannya kepada kita masing-masing agar kita boleh menjadi berkat, membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi berkat, membawa damai dan sukacita bagi orang lain? Contohnya, biarpun kita masih muda, masih kecil, tetapi kita harus mau menolong teman kita. Jika dia sedang sakit, maka kita mendoakannya dan menjenguknya supaya dia cepat sembuh. Dua, kalau teman kita malas berdoa, maka kita ajak dia bersama-sama berdoa. Tiga, teman kita malas ke gereja, maka kita ajak dia bersama-sama ke gereja. Empat, kalau teman kita melawan orang tua, maka kita nasihati supaya menurut kepada orang tua. Lima, kalau teman kita suka bermain handphone, maka kita nasihati supaya tidak main handphone lagi, sebab main handphone bisa merusak mata kita. 6. Kalau teman kita malas belajar dan ke sekolah, maka kita ajak dia bersama-sama belajar dan ke sekolah. 7. Kalau teman kita malas membantu orang tua, maka kita nasihati supaya membantu orang tua. 8. Kalau teman kita bermain lupa waktu, maka kita nasihati juga. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh takut dan malas melakukan kebaikan, karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kita semuanya. Hidup
berlomba-lomba untuk berbuat baik dan selalu minta kekuatan dan kesehatan dari Tuhan agar kita boleh disertainya. Amin. Salam sehat bagi kita semuanya. Jujur, kita kena shalom.